고 쭉쭉 고 입에 뽀뽀뽀. 아주 korang sekampung naik ayunan. Waduh, ide ini datang dari mana teman-teman? Ya ampun, saking senangnya ada ayunan di Sakura akhirnya kepikiran kayak gini. Ya udah deh teman-teman, kayaknya bakal seru juga sih. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Tapi aku bingung nih, enaknya bikin ayunannya di mana ya teman-teman? Apakah di depan sini? Ah, mungkin di depan sekolah aja ya teman-teman, kayaknya bakal lebih seru. Yeay, nih teman-teman, aku ajarin dulu ya bagi kalian yang belum tahu kira-kira ayunan itu ada di mana. Ini dia, pertama kalian bisa ke menu, terus property. Nah, di all ini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, nanti ada tulisan swing, kalian tinggal klik aja ya teman-teman. Tuh, bakal langsung muncul deh. Nah, ini bisa kalian naikin kayak gini teman-teman. Swing, swing, swing. Nah, ini aku bakal bikin banyak kan teman-teman. Jadi aku copy-copy aja deh biar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nah, aku bikin 10-10 dulu ya teman-teman. Berikutnya, di samping kiri ini aku tinggal copy lagi. Dan geser, 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 geser. Tuh teman-teman. Tapi ini kok kelihatannya biasa-biasa aja. Kayaknya lebih seru kalau kita warnain ya teman-teman ayunannya. Nah, yang 10 ini aku warnain warna pink aja deh. Tuh. Nah, nextnya aku bakal warnain warna pelangi teman-teman. Jadi nanti ada warna hijau, warna merah, warna pink semuanya. Langsung aja kita buat. Ini tinggal copy-copy aja teman-teman biar cepat. Tuh. Yang kedua ini aku kasih warna biru. Ya teman-teman, akhirnya selesai juga ini semua ayunannya udah jadi. Apa kalian penasaran? Sini-sini aku kasih lihat. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa garangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ayunan-ayunan ada di Sakura. Yeay, itu dia ayunan pelanginya udah jadi semua teman-teman. Sebenarnya ini sudah melelahkan, tapi ada tugas yang lebih melelahkan, yaitu mengumpulkan orang sekampung. Ini banyak banget kan teman-teman. Nanti sampai hewan-hewannya aku juga mau kumpulin. Ya udah deh, biar cepet langsung saja kita mulai. Nah, ini aku mau mulai dari teman sekelasku dulu ya teman-teman. Nah, kalau mereka sih gampang-gampang aja, tinggal bilang follow me. Teman-teman, ayo ikut aku, kita bakal bersenang-senang hari ini. Nah, kalian tunggu di sini ya teman-teman. Nah, aku mau ajak juga kelas-kelas lainnya nih teman-teman. Nah, ini dia nih yang sulit, kita harus ajak satu-satu. Come with me, come with me, come with me, come with me, come with me. Berikutnya ada guru-guru juga. Terus jangan lupa karakter-karakter lain juga ya teman-teman. Iya, ada pejalan kaki, ada anak-anak TK. Aduh, kalian jangan bikin keributan ya nanti. Ada guru-gurunya. Pokoknya semuanya teman-teman. Jangan lupa ada si hewan-hewan juga ya teman-teman. Mereka juga harus ikut nih. Jangan sampai kita bersenang-senang tanpa mereka. Dan sudah selesai. Aduh, mereka kok lari-larian sih. Nah, ini aku mau panggil semua ya teman-teman. Wow, banyak banget nih. Aduh, jangan berebut dong. Aduh, kayaknya aku salah nih teman-teman. Aku harusnya manggil satu-satu. Ini mereka malah, aduh, malah sesak-sesakan gini. Oke, berikutnya aku tinggal naik aja ke ayunan biar mereka ngikutin aku ya teman-teman. Ayo-ayo semuanya. Kok aku malah dicuekin sih? Ya ampun, aku ada di sini loh. Ini yang naik malah sebagian aja teman-teman. Aku harus mancing mereka lagi nih. Ayo-ayo kesini semuanya. Kalian harus duduk di atas ayunan. Aduh, ini kok ribet banget ya teman-teman. Nah, tadi aku panggilin gak mau. Sekarang mereka datangnya sama-samaan lagi. Aku kan jadi sesek di sini. Aduh, ini sampai ada karakter yang nyemplung di dalam di dalam tembok. Siapa ini? Oke teman-teman, kayaknya aku harus beralih ke ayunan yang di sebelah kanan ya. Soalnya ini udah berebut banget. Jadi mari let's go ke sebelah kanan. Tuh kan aku dicuekin lagi. Ya ampun, ayo kesini semuanya. Kalian harus duduk di ayunan. Ini harus ekstra sabar ya teman-teman. Soalnya mereka gak ngikutin aku nih. Mereka asik-asik sendiri. Aduh, jangan sesak-sesakan dong. Tenang-tenang, pasti semuanya kebagian. Ayo, ayo naik ayunan.
Semuanya pasti kebagian. Oke, ini tinggal sih hewan-hewan ya teman-teman. Ayo para hewan-hewan, kalian naik. Aduh, lucu-lucu banget sih kalian. Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai. Itu hampir semua karakter udah di dalam ayunan ya teman-teman. Udah naik ayunan. Sekarang mari kita keliling-keliling, karena ini pasti bakal lucu banget teman-teman. Ini orang-orang naik ayunannya bukan cuma pakai satu gaya teman-teman. Ini aneh-aneh banget mereka cara naiknya. Dari yang sebelah kiri, wah kalian udah bisa lihat dong teman-teman. Tuh mereka bukannya naik ayunan, tapi malah malah ini gantungan teman-teman. Tuh, aduh kalian kok naiknya kayak gini sih. Nah loh, yang sebelah sini lagi lebih lucu teman-teman. Mereka kayak melayang-layang gitu. Ini konsepnya bagaimana sih kalian? Oke deh teman-teman. Nah ini kebanyakan ada yang melayang, ada yang gelantungan, ada juga yang nyempil di tembok kayak gini. Aduh maafin aku ya, kayaknya aku gak bener nih ngajak kalian. Harusnya aku tadi manggil satu-satu loh teman-teman gitu. Beralih ke sebelah kanan, apakah lebih lucu dari yang sebelah kiri? Oh my god, masih sama ya teman-teman. Mereka masih gelantungan kayak gini. Terus ada juga yang lari-lari. Ini Mbak, siapa namanya? Mbak Himarin ya teman-teman. Dia malah lari-lari di atas ayunan. Tuh. Tapi ini si Cat Butler, wah hebat banget. Kamu cara naiknya bagus banget loh Cat Butler. Selamat. Tuh masih ada yang gelantungan. Aduh ini anak TK kompak banget, gelantungan semua. Hey. Aduh. Aku diseruduk sapi. Kok kalian gak naik ayunan sih, malah main-main di jalan? Ya ampun. Aduh pokoknya lucu banget deh teman-teman. Kalau kalian lihat semua gayanya, ini aneh-aneh banget. Oke berikutnya kita akan melihat si hewan-hewan. Ini gak kalah lucu teman-teman. Mereka imut banget. Tuh. Oke teman-teman, itu dia akhir dari video ini. Ajak orang sekampung main ayunan. Ternyata seru banget teman-teman. Seru, lucu, capek, semuanya ada. Kalian harus cobain sih teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Nah kalau kalian mau ikutan juga, aku kasih ID ayunannya ya teman-teman. Jangan lupa dicoba.